ini kan bukti bahwa para pengguna pramuka ini semua semangat ya dari seluruh Indonesia. Nah, ini yang nantinya akan mewarnai generasi muda atau anak-anak didiknya melalui kegiatan pramuka untuk menyiapkan apa? Generasi muda yang tangguh ya, yang berkualitas, yang akan mengisi atau menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan ya, khususnya di tahun 2045. Jadi 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan generasi emas ini yang akan memimpin Indonesia dengan generasi yang berkualitas.